Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa astaqul qailin a'udhu billahi minash shaytanir rajim wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqrabā hadhihi ash-shajarah fatakuna minal zalimin. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasuluhu wa nabiyyuhul karim wa nahnu ala zalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah subuh yang semua dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jamaah masih fajar yang alhamdulillah sampai subuh ini padang kamu fakir itu nawaring adisi-disi ngepongala ta'ala agalakeng sehingga nasabarin kepada angkar itu pura papuri kewajiban tak secara berjamaah itu sampai subuh itu kita syukuri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan mendengar itu ibadah tak sampai akhir kehidupan kita nanti insyaAllah. Salawat dan berpas salam suku menenung masri alim al-abina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kini tu dek nak fajar maaf patu-patu kengi ya segede cermas dari sini nak umatnya. Sarikom itu padang kaki lelung asalamaku riri numa koto paru resri mundin na ponatana. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah narang peritu adan na fungalatal na korang melebih makri fungatala wa kulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minna ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabā hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin wa kunna ifudan gitu makde ya Adam Adam uskun anta wa zawjukal jannah onruki maradde sibabai demu okolalna suhuda wa kula minha rogadan hai syufiktuma andre mana ni andre andrewe riongkam masenna manyamu pinedimu ilalena yesuruda wala takarabah hasis syajar tapi ajak lalu makde peri ia sedih fungaju fatakuna minal zalimin yakumak depirili engkau termasuk tau makdo bawah sini tu malam bikin hadir ayat ini menjelaskan tentang keadaan yeru Nabi Adam tempona isuruh mundur lana suruga. Jadi rutin pun mundur lana suruga Nabi Adam. Persilahkan ya rumah remana sirina andran rewe. Sirina buah-buah hangi. Andran Nabi Adam sebab benimu. Sebab hawa. Orang rumah rada. Tapi saya dibawa ke pesan kanan. Orang Allah Ta'ala. Ajak lalu makdepi dia pun ngaju saya dihidup. Sini nanti malam bikin hadir. Ia waktu iblis nisengi makada angka ifisan keyang itu Nabi Adam sebab benina untuk madepir apalagi manre ia ruwana pengajue. Jajar waktu ia iblis na politiki Nabi Adam. Jadi itu politik
apa mula kesuruhan kami menang. Na politik. Ah. Ya biasa tu nama tata ya ko makrel politik. Ah. Kalengi betul kan lah. Aku mau ko ide ya segi politik mau ko strategi. Ya cara bagaimana bisa mendapatkan apa yang kita inginkan dengan baik itu harus ada strategi, itu politik namanya. Tapi di oleh ini mak kereta we pak politik ya tu mah aja nak dia tu mata kota we riolo. Nah, sekarang itu strategi ya itu politik. Mak kereta boleh saya ada tak faham moga si tu betul betul ni ya tu magi ya caki mak de perifungan juga apalagi mandribuana. Ia tu nasenge pungajue asalnya itu kulbi, agak sekulbi, mana nunggu meranda. Pang cede ada maka daya ku demuan reye pembuan funga juga demuan deperi na pembuan ribuanan. Dia si tu teman tu minta modal yang suruh kat. Dia nama tapi suke ko masuk. Tapi ko mandri buana pengajue, ah maradda itu mandro na sebab khuldi asanna. Khuldi itu maradda. Jadi dari ko de mandri cinampo ma ko mandro suruga. Nah, cara anda ribelis ma politik. Apa ya ribelis ma gena koro mil sapa puli. Untuk newa si bawa tambah na suruga. Esa eranaka. De na melor itu ya iblis tamas ranaka realita tapi mil yang kasih bawana ha meluka sapa kuli ya kepan nesan itu tamas ranaka saya harus mencari teman ayana na pengaruh ini Nabi Adam maka dak kodemuan ye buana pengaju Adam sinampok maku. Pokal na suruga maka tu nyampe na dimu tapi kemuan ribuana iko na manenungan de na masu pole suruga manyamu ma terteru wa nandrek kalengna Nabi Adam cucu tu ye na sangi belis e nandre saja kalengku e nah itu populite itu bagaimana pengaruh orang ya. Jadi hadirin yang muliakan nandra kalenda jadi nandra ya rubuana funga juya ro Nabi Adam sebab benina furana nandra ya rubuana funga juya ya setelah khuldi mengeluh tanah Nabi Adam ya ro sinina funga juya buah-buah hangi kalau ada suruga selain ya ro funga juya cengin makdeperi dega agak mengeluh tangi kuperian ribuan manja memanu tidak dingin kecuali ya rupung aju kuldi ya rupung wa mengeluh tanah si putak miruk jambang jadi ya Nabi Adam waktu ya rumah nulis ini jokal yolo roi mundi samping kiri kanan kita ini kemalekai mangaki itu bisa dilihat di dalam kitab Hasyatu Sawi ya syarana tafsir jalan lain ya milko mangga Nabi Adam nasaru ka jambang mengeluh takut selam kurawan ribuan pengaju ye ya cengkar itu mandre na luru wandre mengeluh takut ya. Maka de malaikat ye kendo na milo jambang uku go ya senaranjang ye uku ya wan pengaju ye atau kika dega wis ikut. Jadi itu pak kalau anda suruh gamat tu digago WC, aja tak sapa WC, ya, ya. Ah, masa magi, ia rumah tu diselain anda suruh gak, kupura kiri tu ia dengan tamai kuru, sini nandre tidak ada sampahnya. Degaga itu ampas na yeruan rita jadi degaga mencicaripa.
mancaji mana meritu matemu kulan rualeta mesu mancaji angin ayana rumatu mawangi bauna dibanding minyak kasturi. Nah, jadi matu kulan surga tu yaitu puraki manre mesu ya rumbauna mawangi adena pada kurilino ya kukurilino puraki manre mesu puserta mesu baue edena mawangi ama dari macukka. Dina macukka mapai ni. Jadi narko loki masjid terutama parku-parku ki ya di urane terutama ya. Aja tu si tumbur mapelo nantang masjid mengganggu ki. Mengganggu jemaah. Itu nasabal Nabi ta na cacalak de kungka sahabat pura manre la sunah hute. Kemudian masuk di masjid, Nabi marah itu. Aja mau depe, aja mau tamu dulu ke masjid itu. Sebenarnya bukan persoalan langsung putena, tapi persoalannya adalah bauna, bauna ya Rasul Pataruna caca Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apapun sebenarnya penyebabnya ya koma kebung ya rumah bau ya Rasul Pata. Sebaiknya dibersihkan dulu nah pagi tamu ke masjid. Makanya pemilu kilo masjid ada jero tapero. Apa maka seru ya tuh? Atau masih kak gigi kijolo atau pakai siwak sebelum masuk di masjid supaya dia nak bau ya lo. Termasuk kepura kimanre. Nah sukari, ya sukari bembe. Ah ya kubur gimana nah sukari bembe? Asik lagi gigi jolo, napa kita masih je? Padahal aku si depet tu ni aruna puji mana nah sukari? Wangi pasat dia, ya bembe, bau nabi. Cibau nasiru musad di mimbau itu kan bisa mengganggu itu ya. Nah ganggu ya roh jadi itu penting ya. Penting itu kita perhatikan sini tu malam ini hadir ya pertama kiku masih je ya usahakan pakai kik parfum ya wangi-wangi ya. Jadi di dalam surga itu nanti begitu. Jadi dia gagal mencari carepa, matem mukulan rualeta, mesu mencari angin. Jadi tidak ada WC, sehingga ada ulama mengatakan, yaitu matu kotami ki suruga, tasampu ya roh lalena carepa itu matu, talafo ih, talafo ni ya roh nak maderena wala carepa mesu uyur mundiro. Sebab mangi dia gunana. Bahkan engkau makna seandainya dena gaga benina tahu lana suruga matu newa ya dega na asana menyamar ya namu ya rosedi ipatallo tuli seandainya dena gaga tapi alhamdulillah deto deto ni alai na sebab magi ipake mu pamatu okolana suruga alhamdulillah. Nah, jadi itu matu tetap mutu engkau ini dah tahu kalau kena dah tahu pokoknya seru ya. Jadi sini tu malah bikin hadir terpasir Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga. Sebab menung yang jam pada tinggal WC. Nah, jadi tempo dari itu mesu Nabi Adam pulih surga. Yang paling pertama dilakukan adalah agak kira-kira napogau Nabi Adam tempoh nak buka masuk ke surga. Jambang. Jadi yang pertama dilakukan itu buang hajat. Mepul hajat, lu jambang. Pukul pun Nabi itu. Itu nasabari di tu ko perakiman di tu atau pamil itu jambang. Biasa lalu depa nak capunan rena. Lu ni jambang. Senjolo masih ikut. Jadi seperti itu memang ya. Sebab
Nabi Adam juga seperti itu dulu. Ayana sini temanak bikin hadir yana pugok Nabi Adam alaihi salam. Inilah yang juga kita selalu lakukan. Ini saya ingin ingatkan sedikit di sini. Yaro dari kota mati kuese. Aja lalu nangka penenungi aje atau unna napa tamu. Narampi yang digutar na kita ayana tu talibi. Angka riwayat kurma kedan nigi-nigi tulipun riyol aje kanan natama wesebe ubo tulia bin fakri. Ya ringnya balak matu yaitu. Aga balak kening matu, ya ringi afrisa temaka-maka. Jadi itu dia sabari maperri atau tegetak ya ketulia aje kanan tak pun riyol kutama kiku wesebe. Makanya Nabi itu menganjurkan kaki kiri. Jadi itu Nabi sallallahu alaihi wasallam de nak surat bawa sendiri itu jama-jama ya kecuali engkai mana. Itu bahaya. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi aja nangkap pun riyul aja kadang aku tamku ese. Ya. Nama dari apa ni? Dene jampang ke masih ke? Ya. Lupa bau. Walai kong kau tahu nak kurlalan na wese mun rumah kita tu masih ke Yusalibun lalu rumah kita sunuh masuk nak mun pertama dia ni sama kena aje kanaga mun riolo atau kiri itu ama kamu tu hadir semna kena reko angka tahu iko ma masa tinjai, mape pancing ilmu di Quran, puluh haja, itu kan kita dilarang menggunakan tangan kanan. Mangi nasabah ternyata bapak ibu saudara, engkau bahayana, ya ko iya lima tahun tadi pakai gesek kata waktu iya. Agar bahayana bisa menimbulkan lemah syahwat. Nah, jadi ajang kaki kerawir. Sebab lima tahun tak anak tapi menghadiri sunnah kaya ko tapi sembi anak tak tak cemmi anak tak tadi aja tak pagi sembi lima tahun tak iya lo agak ganar itu bisa terjadi lemah syahwat. Nah, jadi makanya kita layas tanjian lah dulu biar ini aja lalu nangkar itu pagi lima tahun nak pun di kota menang masa tinggal. Nah, makanya tangan kiri itu ya sebab engkau bahaya anak. Ya, engkau bahayanya. Jadi itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ko engkau nasrul tidak sekedar menyuruh tapi engkau kimunana bakal kodeni fogo ya ro engkau tu bahayanya. Itu Nabi Bapak Ibu saudara tadi. Ya. Nah, sama juga ko mandreki na cengi Nabi ta ifaki lima amyuta. Ya. Kul biyamini kata Nabi. Nah sebab magi ya kuli mabio tefake yena tu mandreki pada pada modeli na setangi. Ya. Nah, sebab magi itu setangi mandre na sebab lima abio na pake. Jadi ku mandreki matu bepa jalal. Tak pake lima abio tak. Yang paling sering itu adalah minum dengan tangan kiri. Ya kau mandre bepa mandre nandre biasa mode jarang mode. Namu kabio bioki. Agak segini kau mai kiri kiri. Kabio bio. Hah? Pulau di mana? Ya kau pulau di mana? Dia nak beri agak nasabah terpaksa ni. Iya. Yeah. Ya moko kamu pi lima kananna na wak di mupai pake ya yeah. Kecuali ko dia nak boleh kasih pak kata biasa tak ko stroke ya gitu kan dia nak boleh make pake ya kiri ni pake agak ya. Tinggal lagi terpaksa ni sana aku mau kerja ya. Itu ko terpaksa ipalalo anu dia nak di nah itu ya yeah. Itu hukum itu ya yeah. Jadi lima
ia tu makanya Nabi kata fa inna syaitan yakul bisimali. Nah, sebab ia tu syaitan yang mandai dengan menggunakan tangan kiri. Ya. Jadi sendrik itu syaitan. Jadi makanya ku minum ki nah, tangan kanan juga. Nah, sama pi ku ni ku macam repe bisa juga lo. Nah, pakai minum menggunakan tangan kanan. Ya. Nah, supaya ide tu si dunger itu syaitan ni. Nah, kemudian kenapa tangan kanan? Nah, itu tadi ada zat pada tangan kanan ini ia kena gesero anrewe masih jak terproses matu kula dina lewat tak rie. Malomo, malomo iro ancur ikut tangan kanan tak ipake. Tang kiri nda degaga kota lima biota ya lo zat enzim namanya, enzim ya. Ya. Nah, jadi sini nanti malu bikin hadir itu ya. Nah, jadi kota mungkin kue sewe aja kiri tak jori pun tam berjor. Atau nah, sini ada masuki pole WC itu kaki kiri ya. Ya kaki kanan ya. Nah, kemudian aja tahun lupa baca pak dongena. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kalau kita mau WC supaya dari itu nak ganggu ki setan kulana WC. Nah, sebab itu utama ki WC itamimi onru na setan. Karena WC itu adalah salah satu tempat yang paling disenangi oleh setan. Ya, kalau dia itu mak baca-baca, dia itu mak doa, nah pertama, itu bisa kita disakiti. Itu nasabari biasa kata utama ku WC, si senang masuk malasai, nasab mali, buat dijaji lipat diri ko setan ni tempo nak tangku sin sama ni dega pak dongen na dega baca bacana apa dek misalnya kerulal setan monro bercumburai dengan kekasihnya tudak tu dan napang kaki lo semprowe pelah jadi ijambangi macam itu ya aku ketemu ramu mak baca baca ya mak demo tu mak demo tu ya. Nah, sehingga kita anu di dalam WC itu. Ya. Je namu masih keki baca padong lagi. Ya, namu masih keki baca padong apa kita supaya selamat-selamat kita naro WC. Nah. Kemudian tabe berkaitan di dalam WC. Ya ko engka tuana tak tamuta mak berselang. Ajak tabani ni nari ko kumpa kita naro WC. Dena wat di ibali bereselengna tau mak bereselengge ya ko kumu pekilana wese aja nang kata assalamualaikum hey, waalaikumsalam kakak mai ko wese ya kami biasa akor kakak mai ya paling tidak hadir disambudakan tabran ya kada kakak hi aja mak kada waalaikumsalam. Ya itu ya. Nah, sahabat dia nak buat dia. Ya. Nah. Kemudian aja tu mapelo kalau nak WC. Nah, biasa tertungka tak dua patah ya tak dua pop. Ya. Dua ya mapelo capu kalau nak WC. Mana ketahu jambu mapelo. Jadi dari segi kesehatan saja itu berbahaya. Ya. Sebab magi udara yang ada di dalam WC itu kan tidak sehat. Jadi ifasi isoi bau benar. Ya. Dia biasa tangguh saya, ih mak bubiru ya. Lah, mak bubiru anggota. Jadi ada tapelo yang tangki WC masubi, ya masubi. Apa kima pelo? Ya itu ya. Jadi itu malah bingkai hadir itu penting kita perhatikannya. Jadi masubi Nabi ada pada surga. Oko ni diri lo maki ujawija. Oko ni diri lo maki ujawija. Engka makada yeru Nabi Ahawa. Ika 20 mimana engkau riwayat makanya ika 120 mimana
Kesirang tu 20 mimana. Oh. Tak. Nah, payah lo hawa ko mimana tak dua nak nak cita. Asal mimana tak dua. Mimana tak dua sih. Kemudian urani makurai, urani makurai, makurai. Maka dia kira kapan itu kena cak mimana. Ah, sebab memang hawa itu kan besar orangnya. Ukuran Nabi Adam ya, melupu. Tandre nama melupu. Kira-kira ini mat ya, tandre-tandre ya roh ya. Mulai nak cak tandre tiang listri ya. Iya kok mumakok mami mana dia mari ada sebab memang bodinya besar ya. Ayah ku bahasana ini dan tai ya. Dikasih ratu ke 20 mimana. Wah. Oh man. Apalagi sekarang ini ya. Nah, jarang mau ke mapo di mimana. Ya so, ya tahu nih ya. Sini tu malah mikir haji. Nah, iya roh Nabi Adam tempoh nurnya aja nak na meraja raja di amir nampak bini. Cara nawa terma pak bini, dia nawa disiala pada padang na kembar na harus silang. Misalnya Qabil, sebab anak pertama itu Qabil. Engkau makun raya roh kembar na. Habil makuto, engkau tu makun raya kembar na. Harusnya utir mesti ro kembarna Qabil siale kembarna Habil itu si Habil siale kembarna Qabil itu. Nah kebetulan ya ro kembarna Habil dia nak cantik kurang cantik ya kembarna Qabil maka cantik maka dia Qabil dia nak cucuk meringat dia nak cantik. Nabi kumal cantik. Tapi hukum aturan pada saat itu harus makmur. Sebab dia nak buat disiala langsung ya. Ha, jadi ipa sialai pada lingit itu kembar nak ipa sialai. Ia nak rotik mumpuk disiratin dari itu asana Qabil oku anrinna telah habib egangkanna naunu sinisrunna. Nah, itu bayan aku nak cekeng syariat di tahu ya. Namu tu selesura yuno tu. Ya. Dega lagi itu mah petapa kita ni tu kuma syariat di tahu. Ya. Dega ya asal selesura dae ya. Bali bola sebagai ya kuma syariat tu bahaya. Nah, itu contohnya tadi maka dah sedang dah selesura na nau. Ya. Ayo nak tempo nak pura nau hadir dia samudakan. Sele suruhna patah puluh suruhna patah puluh ni dia nak payah ni saya roh jenazah na roh mangin na turi na bawa makul macam ni nasabat dia ni semua kada agama di gaukai ku mati tau nasabat na pan katu mati. Jadi orang yang pertama meninggal dunia itu adalah Habil dan orang yang pertama membunuh adalah Qabil. Nah, sehingga letu yeso ya kong katu mak bunuh tetelolong dosero Qabil sebalena pamulai gau masalah. Nah itu bahaya aku ini pamulai gaga makala lagi ya namu mateki tetekan dosa tanah semagi di pamulai tapi si balikan na ya ko ini pamulai dicengge namu mateki tetetoki lolong apalang atau se ko ini pamulai jae namu mateki lolotoki dosa. Nah, itu nasabari bahaya ko ini pamulai gau masalah gau makaleng ya sebab kung ka macin rolek ki mati mun rita di na panja ki lolong dosa pole korok gau na ya tau ko gau engi dosa ke di pamulai ini pamulai tu saya tadi ya. Itu bahaya. Nah, jadi hadirin semuanya kaya dan waktu pu saya ya Qabil ana untuk si pungatala manu'e bapa asallahu hurabat. Ya, engkau dua manuk-manuk namun tu supong atala malagai ku yolo naru Qabil sed di mate sed di tuo. Ya no tempo na mate ro manuk-manuk cek die, ya ro tuoe manuk-manuk yo tuoe nak kayo ngir itu, nak kayo ke ya ro, nak kayo ku tanai, nak kia tanai, nak pada patam ya ro sed sur na mate we lena tanai ro. Ah jadi pada saat itu Qabil mengatakan oh makul carahan. Ya kung kato mati le ya kairi ko ikya kairi tu kota nai napai patama ilemma ayo na napogo
dalam badi seri sunnah ya tu nak tulis tu makoko ya. Seperti itu kita lakukan pun kata mati, dibuatkan lubang kemudian dimasukkan di dalamnya. Ya. Jadi itu. Cuma saya ingatkan juga, narang pinamita maka dah ko angkat tahu ilmu. Sebelum ilmu ini ala kita nana ya ro kuburu eh. Napa ibaca ngeritu inna zanam kapitu. InsyaAllah menurut Nabi tak dari cale itu tomate letu kamar ini. Ya. Tapi ya rotanana ipatame kula lenaro kain kapanna itu mate. Ya pak buku nak kuri patama. Ya kuri patama lalero. Ya, jangan sembarang disimpan. Ipatama sih saya rotane kuri baca nginang sana kapitu kula lenaro senang. Ya pak buku nak tomate. Ya, pertama itu. Ya, malah kita ini bakal dapat baca inang sanau kapitu. Ya, itu inang sanau itu berakat di inang sanau. Ya. Nah, termasuk itu inang sanau. Ya, sebab sejumlah ia. Makan jatuh ko pura kima tu masem pajang juma sebelum bicara ki pada tanpa tahu. Baca masih jari nansana kapitu. Insyaallah kungkin retak malumu tawanya. Kegapun yang retak. Kau ingin retak. Insyaallah nariki kemampuan mengatali. Asal sejumlah ya. Ya kau pergi masuk sejumlah. Sebelum curi-curi tak kita tahu. Ya makanya kau pura tak. Mak doang. Ya, pertama doang. Nah, baca di masjid ya. Inna ansana untuk ucapan kapitu. Yes, tungkat sejumah. Ya, tungkat sejumah. Ya. Nah, jadi barakalir inna ansana. Nah, insyaallah ya. Malumu wajah betul na nariki ke mampu pengalatan. Ya, untuk palepa ya rindata. Ya. Sini tu malam dikih hadir. Jadi makro kisah itu pengutusan Nabi Adam alaihissalam sampai keluar di muka bumi ini dan yang paling pertama dilakukan adalah mapalo hajat, ya, buang hajat itu pertama pokok Nabi Adam tempona mesu boleh suruh ya jero-jero pertama. Nah, jadi si itu malam mikir hadir ini juga ada hikmahnya dan sebab seandainya dia nasu Nabi Adam pun suruga, dia nak agak tahu titik lagi. Ya. Dia agak tahu permohonan dia. Ya. Sebab magi dia nasu Nabi Adam maki uja-uja pemilu nak suruga. Ya. Nah, ya kukuh kisurukan dia nak uja-uja tahu. Ya. Nah, insyaallah kemudian mudah-mudahan kita semua insyaallah dimasukkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.